Jadi adik, tuan-tuan semua sudah tahu, boleh dari amalan Islam ni letak jawatan kalau kita berkeuzuran. Lepas tu kita boleh beri sumbangan cara-cara yang lain. Kalau kita membesar-besarkan, ambil yang negatif nak koyak rabakkan, semua benda kita boleh koyak rabakkan. Sama dengan amanah kebangkerian ni disebut oleh tuan ketua kawasan tadi sekian-sekian. Saya nasihatkan ya, oleh kerana disebut secara terbuka. Tadi saya duk harap tak ada lah disebut secara terbuka. Bila disebut secara terbuka, saya kena betulkan sikitlah. Kita kena tahu sebab-sebab dia. Manusia diberi oleh Allah SWT atas muka bumi ni sebab-musabab lebih penting daripada ketentuan-ketentuan lain. Doa dan takdir ni datang selepas kita menyelesaikan sebab-musabab. Macam Rasulullah kata, kalau tak silu unta lagi, tak mau unta lagi, tambat. Kemudian kamu bertawakal. Itu sebab. Sebab tak larinya unta kerana ada tali ditambat. Jadi kita kena periksa lah, ada masa lagi. Kita jumpa balik ahli kita, kita merapatkan saf kita. Parti amanah ni adalah sebuah parti yang kecil. Jangan kita berasa parti amanah ni hebat. Sebagai keluarga yang kecil, berhadapan dengan musuh yang besar, lawan yang besar, tanggungjawab yang besar, tugas yang besar, kita kena bersatu padu. Kita kena jangan ambil benda titik bengit. Kita kena, jangan menepikan mana-mana pihak dalam jemaah kita, parti kita. Kita kena hormati setiap orang dalam perjuangan kita. Baru kita boleh jadi kuat insya-Allah, dan ada masa lagi kita boleh kuatkan balik dengan syarat pihak-pihak yang tidak terpilih, misal kita ambil balik, ziarah balik, jumpa balik. Dan saya yakin rakyat di seluruh Malaysia dan Kelantan khususnya sangat berharap Pakatan Harapan termasuk amanah ni kuat. Ya, dalil dia salah satu dalil kecil, bukan dalil besar. Bila saya wawancara di wawancara Sinar Harian, ramai orang tonton. Saya pun terkejut. Saya tiada rencana nak buat wawancara. Tetapi kerana ada satu portal berita internet yang buat laporan tidak betul. Kononnya saya bergaduh dengan Abang Mat Sabu. Kononnya saya tuduh Abang Mat Sabu ni diktator dan lain-lain. Maka saya kena ada satu ruang untuk memberi penjelasan. Pada masa saya memberi penjelasan, saya juga membangkitkan masalah masa depan amanah. Ya, pilihan raya akan datang ini, apa ni, masa depan amanah bergantung kepada polisi yang akan diambil oleh amanah dalam hubungan dengan Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain pada hari ini. Ya, saya ulangi, pada pendapat saya, kalau salah perhitungan, amanah mungkin akan kehilangan kerusi-kerusi yang telah dimenangi dan seterusnya kita gagal bentuk kerajaan. Ya, jadi perkara ini kena dibincang secara halus, secara cermat. Tidak boleh secara sentimen, secara emosi. Kena ada sedikit kajian empirical dia. Ya, kajian empirical tu kena ada. Saya buatlah sikit-sikit kajian saya. Tapi saya tidak nak paksa orang terima kajian saya. Kajian saya ni macam orang zaman dulu, dia belajar falak, dia kira waktu semayang, waktu puasa, tarikh hari raya, sekurang-kurang untuk diri dia. Jadi saya kebetulan belajar sikit-sikit statistik dekat universiti zaman dulu. Ya. Bila saya mencadangkan tiga penjuru, itu saya buat sedikit kajian. Kalau tiga penjuru pah masuk rangkap ni, kita boleh mengentah ke tidak. Jadi sudah buat kajian, saya pun campur. Saya campur yang pertama dalam konvensyen pilihan raya amanah, awan amanah di Pelabuhan Kelang. Saya tak ingat tahun dia lah. Yang pertama, pada masa itu ada ahli panel daripada PKR dan DEP. Kedua-dua ahli panel giling kepala, tak boleh
ya, tak boleh menang. Tetapi akhirnya kita berjaya jadi kerajaan kerana 23 kursi. UMNO kalah, Datuk Seri Najib kalah kerana PAH pergi bertanding lebih. Sebab itulah PAH sampai hari ini dia mengetak bulu. Mengetak bulu ni bahasa Kelantan, iaitu apa dia nak ayat mengetak bulu ni? Perik, perik, tapi bahasa Kelantan ni sedap lagi. Bulu roma kita ni sampai berdiri tegak, tak nak dah. Ya. Ah. Perik dan seram. Ngeri, ya. Tak nak dah tiga penjuru. Nak dua penjuru, nak dua penjuru, tapi pihak raya akan datang tak tahu lagi, mungkin empat penjuru, lima penjuru. Ya. PAS dengan UMNO pun tak boleh kata 100% mesti dua penjuru ya. Tak. Belum tentu lagi. Dalil dia di Sabah. Sabah, Sabah permulaan. Sabah adalah cermin bagi pilihan raya Semenanjung dari segi kerjasama parti-parti dalam muafakat nasional atau pakatan nasional. PAS ni dia pakatan nasional pun dia ada, perikatan nasional dia ada, muafakat nasional dia ada. Tok Guru panggil kangkang, kengkeng. Tahun 2015 lagi Tok Guru marah. Kaki dalam dua kolam. Kaki dalam dua perahu. Kaki kanan duduk lek ni, kaki kiri duduk lek ni, perahu tu berjalan salah haluan, terkoyak. Ya. Jadi perkara ini boleh dibincang secara empirikal. Kalau orang Cina seperti mana pilihan raya Slim River baru-baru ini tinggal PH kerana apa-apa sebab dan undi BN atau PN, maka ketiga-tiga belas kerusi bersatu dulu akan dapat diambil semula oleh Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kalau kerusi ini ditandingi oleh pihak-pihak yang hilang kepercayaan rakyat yang pernah mengundi PH dulu. Ada orang tak faham, dia buat kenyataan, dia bertukar antara populariti dengan hilang kepercayaan. Popular, orang tu mungkin popular, tapi dia mungkin tidak ada kepercayaan orang ramai. Misal kata macam artis, artis lelaki, kita katakan dia buat persembahan yang orang panggil gila-gila sikit. Lagu dia pun lagu-lagu yang kurang baik, misal kata. Lepas tu dia mari masuk masjid, kita nak lantik dia jadi imam. Separuh daripada ahli masjid tu, makmum tinggal masjid. Pasal apa? Populariti dia sebagai artis memang tinggi, tapi kepercayaan nak bagi dia jadi imam tak ada. Jadi kita tak boleh nak ukur populariti, tapi kita ukur kepercayaan. Orang hilang kepercayaan. Pasal apa orang hilang kepercayaan? Itu kita kena kajilah. Kalau saya syarah, dia jadi sensitif. Kerana ada benda-benda yang boleh mengguris perasaan pihak-pihak yang kita pun sayang kat dia, kita hormat kat dia. Tapi dalam politik, kita kena praktikal. Kita tak boleh duduk sayang tu sampai kalah perjuangan kita. Kita kena praktikal. Perjuangan lebih penting daripada kita sayang pada satu-satu orang. Dalam pilihan raya yang lepas, rakyat memilih yang kita kata memulangkan balik mandat rakyat. Memulangkan balik mandat rakyat. Apa dia mandat rakyat? PRU yang 14 dulu. Mandat rakyat pada beberapa perkara, bukan hanya satu perkara. Bukan bila sebut saya perkara ni, saya ni pro orang berkenaan, anti orang berkenaan, bukan. Dari segi fakta, mandat rakyat dalam pilihan raya yang lepas ialah kerana lepas tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mengikut perjanjian pihak-pihak dalam Pakatan Harapan termasuk Tun Dr. Mahathir ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betul ke tidak? Kalau padamkan, delete Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lepas tu Mahathir delete, adakah kita akan dapat mandat rakyat seperti baru ni? Tak mesti.
Fasa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah sebati dengan 48% pengundi Semenanjung Malaysia ni berapa kali pilihan raya dah. Cuma tak cukup berapa peratus, betul. Tapi hak tak cukup tu sikit pada hak ada. Jangan bertukar di antara hak sikit dengan hak banyak. Dia ambil hak sikit tinggal hak banyak itu ayah mak mu tak tahulah nak kata lah mana. Dah, ada kau kaedah. Ambil sikit tinggal hak banyak. Jatuh ke cerdik ke jatuh ke kurang cerdik. Hak banyak ni asas kita. Kita tinggal pas tu kerana nak jaga hak banyak ni. Siapa buat parti suku kerana nak jaga hak banyak. Kalau awal-awal lagi nak ambil hak sikit, baik duduk dalam PAH. Baik. Mandat rakyat adalah Perdana Menteri selepas tu Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, mandat rakyat ialah manifesto kita. Suka tak suka, kitab tak kitab suci, manifesto kita, kita telah janji. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh kata masa buat dulu saya tak sedar diri. Lepas menang baru saya tahu. Tak boleh macam tu. Sedaya upaya kita kena usahakan. Bila kita kata manifesto kita ni bukan kitab suci, kita tak terikat dengan manifesto, itu antara permulaan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan PH. Bila mari pilihan raya kecil, kerajaan pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Tak sedar lagi ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi analisis, dia agak terselamat. Saya sikit-sikit terselamat. Macam mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan tak ada dalam kabinet. Jadi apa-apa yang dimungkiri janji oleh kabinet yang lepas tidak sangkut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini peluang kita untuk naik balik. Kalau kita ambil balik orang hok kata hok ni pun tak pakai, hok ni pun tak leh nak buat, hok tu tak leh nak buat, nak jual ke boleh? Apa yang kita nak jual pilihan raya akan datang? Nak jual nak tangkap Najib, Najib nak masuk penjara dah. Nak jual apa pula? Fikir. Fikir secara tenang, secara saksama. Jangan cepat. Bila orang sebut, waktu ambil bidah selalu. Waktu ambil plastik selalu. Waktu ambil bedik. Apa nama ni? Kepada ni obat yang macam main ke tu? Buah tegur manggu. Saya kecil-kecil dulu pergi ada senapai. Peluru dia tegur manggu. Ha, tembok saing. Sakit juga tapi apa. Kita tua dia kan, bolah main bedik lagu tu nya. Becek molek. Dengar dulu. Buka buku dulu, tengok angka-angka dulu. Saya ulangi, berdasarkan pilihan raya Slim yang terakhir, kalau orang Cina balik 25% kepada BN, bukan saja 13 kursi tadi, kalau kita bagi pada pihak yang hilang kepercayaan rakyat, kita akan gagal membentuk semula kerajaan. Nak jadi kaya semula ke tak sih? Kan tak sih, buat cara tak sih. Dan saya mencadangkan kita fokus kepada ambil semula kerajaan.